Kali ini mau nunjukin tentang cara edit foto ala Sima yang super simple dan praktis. Jadi pakai aplikasi Snapseed. Kita buka aplikasinya dulu. Nah, di sini aplikasinya, terus pilih edit foto. Kita cari di galeri dulu foto yang mau diambil. Oke, ini kelihatan ya fotonya kurang cerah, agak buram kayak gitu. Nah, pilih drama buat mempercerahnya, kemudian klik geser ke atas buat ngatur saturasinya. Oke, saturasinya dipilih warnanya yang hampir mendekati dengan warna asli tembok ya. Segini aja, jangan terlalu tinggi saturasinya. Kemudian pilih kuas buat memperlembut tampilan warnanya. Nah, ini diarsirkan aja ke seluruh foto. Nah, kalau udah klik tanda centang. Habis itu kita masukkan tulisan. Masukkan tulisan buat mempermudah orang mengenali ini foto punya siapa kayak gitu. Nah, tinggal taruh di posisi yang dipengenkan. Taruh di atas gordennya aja, karena kan soalnya Sima edit foto itu biasanya buat foto produk, ngenalin produk jualannya Sima, gorden kayak gitu. Jadi di Snapseed cuman pilih tiga ini aja ya, drama, kuas, sama teks. Oke, kemudian edit lagi di Instagram. Edit di Instagram ini mengedit untuk lebih mempertegas warna, cerahannya kayak gitu, tapi tipis-tipis aja, yang terlalu banyak biar lebih cantik lagi kelihatannya. Nah, pilih kecerahannya dulu, juga jangan terlalu tinggi, sedang aja, sedikit aja. Kemudian kontrasnya juga diatur senyamannya aja. Oke, kemudian saturasi untuk mempertegas setiap warnanya. Nah, juga ngambilnya jangan terlalu banyak, sorotan juga. Gunanya sorotan ya jelas untuk mempertegas dan mempercerah tampilan warnanya supaya lebih enak dilihat. Pertajam, tinggal dipertajam ini untuk melihatkan foto itu menjadi lebih detail. Benda di foto itu jadi lebih detail, lebih nyaman untuk dilihat. Kalau udah, tinggal simpan.